Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. 22 Desember 1910 masih adalah hari jadian kami. Hari di mana aku merasa senang, sangat senang. Bang, pelan-pelan dong. Tenang aja, cuma 160 kok. Oh, gede itu, Mak. Oh, gede. Cepet. Kita mau kemana sih? Pokoknya kalau deket kamu, perasaan aku jadi nyaman. Tenang aja, kita aku bawa aja kamu jalan-jalan deh. Oh, so sweet. Mil, ya. Bang, oh, ya, wah, hebat juga, Bang. Iya, bisa lepas bawa motor. Dulan. Oh, dulan nih. Ya, benar. Cita-cita kamu apa sih, Mil? Cita-cita aku? Cita-cita aku mau jadi tukang beca, Bang. Hah? Kok tukang beca, Mil? Iya, biar bisa gues-guesin hati Abang. Iya! Lagi jemput hati yang ea-ea. Paling ea-ea ya. Mil? Iya? Kok tukang beca sih, Mil? Emang kenapa, Bang? Kenapa nggak jadi supir truk aja, Mil? Kok supir truk sih, Bang? Iya, biar kamu bisa tolelelelin hati aku. Ea! Ya, ada lagi! Kok ada lagi ya? Bingung. Jangan dilepas dong, Bang. Iya, ayo. Ada yang ea-ea lagi, Bang. Iya, ya. Mil. Nah, Bang, aku juga mau nanya dong, Bang. Nanya apa? Cita Abang apa? Cita-cita aku sebenarnya sih nikahin kamu. Nen, nikahin aku. Masa sih, Bang? Iya. Kok lu sendiri? Oh iya, iya. Arab, ya. Aduh. Kenapa, Mil? Kayaknya teduh, Bang. Oh, mau hujan. Kayaknya mau hujan nih. Tuh, iya, bener. Aduh, angin mulu, Bang. Tuh, udah gerimis, Bang. Iya. Aduh. Anginnya juga kencang ya, Mil. Iya. Tuh kan. Bang, pelan-pelan, Bang. Udah, kebut aja. Usah dah, gala sepak. Sepak, bokter. Yang sang. Gala kolor. Wah, asem lah. Udah lah. Lu mau imprem lo. Mau jadi artis lo. Udah lah. Ada bintang tamu yang lucu, yang unik, yang imut, bukan lagi komedian yang senior juga. Penasaran kan? Kali ini kita panggil Bang Ado. Bang, hei, ini. Wah, iya. Gua panggil. Iya. Gue nyari ayam gua lewat sini. Nyari ayam ke sini jauh banget. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Adek Empo. Apa kabar, Bang? Keluarga ceper. Iya. Apa kabar? Baik. Ayo duduk. Lu suruh dulu kagak mau. Di sini kan yang host saya, Bang. Oh, ini Cipta yang suruh duduk. Oh, lu host ya? Iya. Hosted ya? Apa kabar, Bang? Baik. Buset, Bang. Alhamdulillah. Kecil orangnya ya. Suaranya berengkan. Ini diem-diem aja jadi terlalu. Sebelum kita ngobrol, pengen tahu kan pemirsa di rumah tuh. Siapa? Pemirsa. Kata gua. Kata saya. Pemirsa nih. Pemirsa pengen tahu cerita Abang nih dulu ceritanya bagaimana perjalanan jadi karir. Ini gue tonjok juga nih. Udah langsung aja kita lihat VT-nya ya. Langsung. Hey. Burung kakak tua mengklok di dahan. Kita berdua lagi musuhan. Mungkin kau takkan pernah sadar betapa mudahnya kau untuk dicinta. Jambu. Saya ngambil kembangnya aja buat nasi goreng. Masa kembang jambu bisa bikin nasi goreng? Bisa. Jadi gimana? Jadi enggak enak lah. Serius ya, Bang? Serius. Kapan pertama kali ketemu Bang Komeng? Pertama kali? Iya.
waktu itu tahun berapa ya pas gua ini ngelenongnyo. Ngelenongnyo? Pas ngelenongnyo. Judulnya ngelenongnyo? Iya lagi syuting tuh ada sama almarhum. Almarhum? Itu gua lagi ke kantin bawah TV sono. Yang gedein gua dulu. Iya. TV gua bawa lagi makan, dia lagi makan sama teman-temannya. Gua wah, Kang Copet nih. Maksudnya Bang Komeng. Oh, wah, Bang Komeng. Komeng lagi makan. Gua samperin. Samperin? Samperin. Teblak dah tuh. Usah dah. Samperin gua salaman, Bang. Ngobrol, ya ngobrol-ngobrol. Oh ya udah gini. Ya dia mah adem. Emang baru pertama kali kenal. Iya. Ya udah gua bingser be. Kesono ya udah besok-besokannya. Dibikinin program bareng Warawiri. Warawiri pertama kali dulu, tuh. Sahur dulu, sahur dulu. Gua sahur dulu. Sama dia ada tuh program iya, pertama. Sahur. Terus? Abis itu langsung Warawiri. Warawiri. Di MK sama TV-nya tuh. TV ini mana TV gede. Orang yang Inews. Inews. Iya. Penonton! Kan kalau Bang Adul ini identiknya deket banget sama Bang Komeng ya? Iya. Nah, gimana suasana jadi rame, seru, semesta alam, serta jajaran, rasa surga kita datengin kali ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Koneng? Nyari kacang goreng kali aja ada. Nyari kacang goreng? Gak ada kacang goreng. Lu pasangin mama gua lu. Ada. Masa carinya begini-begini? Dul, apa kabar Dul? Baik, Bang. Boleh duduk nih. Duduk, Bang. Nah, lu nanya dah. Iya. Ya kan? Iya, benar. Lu apa kabar Dul? Baik, Bang. Baik. Kok udah lama gak ketemu sama gua? Ah, kemarin kan terakhir syuting kita berdua. Ah, syuting apaan? Orang gak syuting sama gua. Nih, eh. Kalau syuting sama Adul suka susah. Suka ketuker sama powerbank. Bang, saya mau nanya nih Bang Koneng. Sejauh mana sih kedekatannya sama Bang Adul? Kerja bareng sama Adul nih enak, enak. Kalau misalnya kita mandinya pakai anduk, dia cuma pakai tisu basah. Mirip ya? Mirip banget tadi ya? Mirip banget. Sampai segitu jauhnya kalau Bang Adul deket sama Bang Komeng, sejauh mana? Ya sebat, gimana Bang eh? Udah deket banget. Deket banget ya. Sama Adul tuh. Soalnya kan selama ini kerjanya kerja bareng mulu. Kerja bareng, kita ngapa-ngapain bareng, mandi bareng, buang air juga bareng. Pasti sekamar mulu ya Bang. Pasti sekamar mulu. Buang air kadang. Bareng semuanya. Kadang-kadang gue tadahin. Air hujan gak ya. Nah ini kan Bang Koneng itu kan terinspirasi tuh sama yang acara yang uhuy. Oh, ya tuh spontan. Suka mempersonet suara-suara binatang. Yeah. Tolong dong cobain Bang Koneng.